Saya solat bertahun-tahun, boleh tak qada 5 waktu sehari? Boleh. Tapi kalau ada masa yang rehat, masa free, qada lagi. Faham lagi? Sebab hutang orang kan. Kita hutang orang 10 ribu. Kita boleh bayar 5 ribu tapi kita bayar 1,000 dulu. Apa bayar 1,000 dulu? Bayar 5 ribu dulu. Biar tinggal 5 ribu saja lagi. Faham lagi? Maka hutang kita banyak dan kita ada masa. Kita nak qada 5 kali sehari saja. Boleh. Tapi sebaiknya kita qada banyak lagi. Nak? Ha, lebih pada 5 kali sehari. Contohnya, kita buat 10 kali sehari. Bila orang bang subuh, kita qada subuh. Lepas tu semayang subuh. Lepas semayang subuh, qada subuh pula. Jadi ada satu tunai, dua qada. Satu tunai, dua qada. Satu tunai, dua qada. Faham? Ha, itu lebih banyak. Soalan seterusnya.